Saya Abu Bakar bin Abdul Wahab, berasal sebenarnya daripada kampung Sungai Berembang, Kuala Perlis-Perlis. Saya mengusahakan ladang ini sejak 1988 dan umur pokok yang ada sekarang menjangkau 27 tahun. Peringkat awalan kami mengikuti ataupun menolong kerja-kerja yang dijalankan oleh Bapa Mentua Haji Saleh bin Muhammad, di mana atas inisiatif kerajaan masa itu, Jabatan Pertanian menganjurkan ataupun membuat satu projek yang dinamakan projek Harum Manis. Harum Manis mula berbunga awal Januari setiap tahun ataupun habis lewat pertengahan ataupun ujung bulan Januari setiap tahun, di mana pada masa itu musimnya dipanggil musim kemarau. Biasanya untuk nak mendapatkan rasa yang sedap, proses pemeraman perlu dijalankan atas nasihat ataupun tunjuk ajar daripada Jabatan Pertanian maupun MARDI, FAMA dan juga pihak PPK sendiri yang nak membeli buah ataupun pihak-pihak yang ada kaitan dengan pertanian. Memang proses pemeraman diwajibkan. Okay, Harum Manis biasanya oleh kerana ianya menjadi produk setahun sekali, dia rasanya begitu manis sekali. Kalau dipetik matang, maksudnya petik selepas kita peram, selepas 8 minggu kita peram, baru boleh petik. Sekiranya kita petik tak sampai 8 minggu selepas kita balut, sama ada 6 minggu ataupun 7 minggu, ianya akan menyebabkan rasa masam. Saya sendiri dah mula tahun ni ke arah online yang dibuat oleh anak saya melalui post City Link. Jadi maksudnya hanya CityLink yang apa orang kata sanggup terima buah yang ada kabat di dalam, manakala pos-pos ni yang lain mereka tak mau yang ada kabat. So dia tiga tadi, pasaran kepada Jabatan Pertanian, pasaran kepada PPK dan juga pasaran sendiri. Dan samping tu yang keempat tu ada juga kita kata peraih-peraih yang datang terus yang menghubungi kita untuk mendapat bekalan di mana mereka menjual di tepi-tepi jalan. Itu saja. So, apa bekalan cukup? Bekalan kalau betul-betul nak ni, bekalan memang tak cukup. Terutama pada bulan 5, sempena dengan keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, setiap tahun 17 hari bulan 5, pelawat-pelawat luar dan juga pelancong-pelancong lain berpusu-pusu datang ke negeri Perlis hanya untuk tujuan nak mendapatkan Harum Manis.